Ya, mungkin banyak orang berpikir pasti ini hanya pesan-pesan politik atau pencitraan. Itu nawaitunya nggak seperti itu. Jadi keintelektualan ekonomi terutama bangsa kita sudah maju dari dahulu. Tapi di sisi lain kami juga melihat tidak hanya membiarkan pesantren hanya menabung, tapi di sisi lain juga kami ingin membantu untuk meningkatkan ekonomi umat yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat JSN Nusantara. Kembali bersama saya Muhammad Izzul Haq dan tim media JSN. Pada kesempatan yang mulia ini dan luar biasa, begitu terhormat bagi kami semua bersama dengan Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Kemudian Bapak Yap Heri, Pak Heri Gunadi, Dirut Bank Syariah dari CSI. Oke, apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tepat pada malam hari ini kita berada di studio Abah Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Oke. Pada momentum yang luar biasa kali ini, kesan, saya mau tanya kesan. Karena pada momentum Ramadan tahun ini kita bisa bersilaturahim bersama di kediaman Abah Maulana Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya. Kesannya apa, Mbak Erick dan Bapak Erick? Ya, Abah, terima kasih atas waktunya. Saya rasa di bulan Ramadan ini yang namanya nikmat silaturahim ini luar biasa. Tidak hanya itu, tapi juga nikmat mendapat wawasan. Bagaimana pesan-pesan Abah kita menjaga Indonesia. Saya rasa luar biasa, di mana ya kami tentu dari BUMN dan dari Bank Syariah Indonesia juga tentu punya amanah yang luar biasa. Bagaimana kita memastikan tadi membangun ekonomi yang seimbang, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi umat, yang tentu bisa menjaga tadi Indonesia yang seperti Abah sampaikan NKRI secara luas. Jadi nikmat. Alhamdulillah. Ya. Pak Heri sendiri, kesan silaturahim ke kediaman Abah? Baik, ya. Terima kasih sebelumnya, Abah, atas kesempatannya. Ini adalah pertama kali saya datang ke sini. Dan alhamdulillah, luar biasa ya silaturahmi mulai dari sore tadi sampai malam hari ini. Dan tentunya kami bahagia ya, apalagi tadi BSI diberi kesempatan ya untuk membantu memajukan ekonomi kerakyatan, dan malah ini adalah untuk membantu membangun ekonomi di pesantren. Dan di Bank Syariah Indonesia, ekosistem pesantren ini juga merupakan salah satu bisnis modelnya Bank Syariah. Kemudian kedua, tentunya tadi cukup lama bisa mendengar wawasan dari Bapak sendiri. Kami banyak belajar ya, sebagai bankir yang sudah bekerja puluhan tahun, tentunya banyak insight yang kami tidak lihat, tapi Abah melihat itu. Jadi sekali lagi terima kasih Abah atas pesan-pesannya tadi, tentunya ini menjadi pelajaran yang berharga buat kami. Dan kami juga tadi diberikan amanah ya, ada proposal untuk gimana mewujudkan kerjasama antara Pertamina Retail, Bank Syariah Indonesia, dan juga pesantren-pesantren yang ada di bawah tim yang dinaungin oleh apa? Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Okay. Ngomong-ngomong mengenai Pertamina nih, ya. Dari Pertamina nanti juga akan membuka 10.000 pertasop ya, nggak salah tadi. Yang nantinya untuk 1.000 diantaranya itu akan didistribusikan ataupun bekerja sama dengan pesantren. Ya. Nah, kenapa sih kok memilih pesantren di sini? Ya, mungkin banyak orang berpikir pasti ini hanya pesan-pesan politik atau pencitraan. Itu nawaitunya nggak seperti itu. Seperti yang Abah pesankan bahwa ini keseimbangan ekonomi di mana Indonesia harus dijaga. Pesantren ya sesuai dengan pemikiran kami semua, dan saya rasa Pak Presiden Jokowi juga sama. Bagaimana pesantren ini juga harus bisa mandiri.
dengan ekonomi yang bisa berkesinambungan. Nah, salah satunya yang memang kita pikirkan secara bersama, bagaimana Petra Shop ini bisa membangun tadi ekonomi pesantren, membantu juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan BBM baik, dan juga tadi penghematan juga untuk masyarakat sekitarnya yang tadinya mesti isi bensin jauh, ya, berliter-liter terbuang, sekarang langsung di depan rumahnya. Nah, ini yang saya rasa tentu menghemat untuk semua, dan insya Allah ya saya rasa dengan ini pesantren punya fondasi yang baik. Dan tidak di situ saja, kita sudah bicara sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Abah kepada kami, dan amanahnya kita jaga. Nanti juga Briling, ini merupakan tadi tabungan yang baik kita lakukan. BSI bantu daripada pendanaan, dan tentu banyak produk BUMN lain yang kita bisa kerjasamakan. Kalau dari BSI sendiri nih ya Pak? Iya. Untuk bekerja sama pada pesantren ini memberikan fasilitas apa sih yang tadi sudah disosialisasikan kemudian juga bisa diserahkan kepada kami semua? Ya, yang pertama tentunya sebagai salah satu bank syariah ya, dengan amanatnya bank syariah itu tentunya produk-produknya sangat cocok ya untuk kita kerjasamakan dengan pesantren. Di sisi yang pertama kami melihat bahwa potensi pasar ini luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi jumlah, mungkin di Jawa Tengah ini lebih dari 4.000-an pesantren ada. Jawa Timur 6.000-an, Jawa Barat mungkin sekitar segitu. Total mungkin ada 20.000 pesantren di seluruh Indonesia. Dari sisi pendanaan, kami melihat ya use case yang ada di bank syariah Indonesia, baik itu ada di Semarang, di Surabaya, di Bandung ya, itu luar biasa. Sebagian besar pesantren punya uang lebih untuk ditabungkan di bank syariah Indonesia. Tapi di sisi lain kami juga melihat tidak hanya membiarkan pesantren hanya menabung, tapi di sisi lain juga kami ingin membantu untuk meningkatkan ekonomi umat yang ada di pesantren, terutama dari sisi santri sendiri juga cukup banyak jumlahnya. Kemudian apakah pesantren juga nanti bisa membangun usaha-usaha yang mandiri, termasuk contoh salah satu mungkin juga koperasi, dan juga mungkin ada usaha lain misalnya peternakan di sekitar pesantren, membantu penduduk yang ada di sekitar. Nah, banyak sih mempunyai paket-paket pembiayaan yang memang mulai dari mikro, ultra mikro, dan juga UMKM yang saya rasa cukup untuk mendukung hal-hal tadi, sehingga pesantren di satu hari nanti akan berkembang tidak sama dengan bangsa Indonesia. Kalau pesan dari Abah sendiri nih, tanggapan mengenai kerjasamanya antara BUMN, kemudian tadi juga ada BSI dan juga BPH Migas bekerjasama dengan pesantren, itu pesan dan juga pelajaran yang diambil untuk kita semua itu seperti apa? Terima kasih. Sebetulnya apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu generasi penerus. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya. Karena kita sudah diintis sebagai sebuah bagian dari bapak-bapak bangsa kita. Kita membuka dari mulai Majapahit sampai perkembangan kerajaan-kerajaan dan lain-lainnya sampai lahirnya di sebelah. Bagaimana menciptakan satu keharmonisan melalui sarana ekonomi yang sifatnya terbuka, yang tidak memandang dulu siapa pembelinya dan dari mana asal usulnya, tapi bagaimana membuat satu pintar pemasukan membagi kepada pemerintah pada waktu itu yang Majapahit dan kejahatan-kejahatan dan kerajaan-kerajaan itu. Jadi keintelektualan ekonomi terutama bangsa kita sudah maju dari dahulu. Saya mengambil contoh Majapahit saja. Apakah Gajah Mada bisa menguasai dari Sri Lanka sampai ke Cina? Itu hanya satu semata-mata hanya kekuatan Majapahit. Tapi di latar belakang itu bagaimana menghubungkan Majapahit mempunyai wawasan dalam bidang ekonomi
di bidang pertanian dengan melalui apa yang telah dididik sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita menjadi generasi penerus yang selalu harus berdampingan dengan pemerintah, tidak pemisah sinergi antara pemerintah dengan segala elemen yang ada di Indonesia ini, khususnya karena ini memfokuskan kepada dunia pesantren, adalah satu hal yang harus kita bangun lebih kuat, sehingga pesantren-pesantren itu sendiri tanggung jawab ke depan, paling tidak dengan bantuan BUMN-nya, dengan bantuan BSI-nya, dengan bantuan migas dan lain sebagainya, akan menjadikan satu PR untuk ke depan. Bagaimana bangsa ini, bagaimana anak didik kami, mampukah meneruskan selaku generasi penerus untuk ke depan, untuk Indonesia terutama. Harapan itu pasti di pundak regenerasi penerus paling tidak. Maka dengan adanya saya sependapat dengan Menteri BUMN, kita itu tidak pencitraan. Tapi dituntut suatu kenyataan. Ini permasalahannya, yang jadi masalah itu kenyataannya. Sampai kapan bangsa kita akan lebih maju dari yang maju? Tanpa turut campur tangan dari pihak pembina, terutama dari pemerintah khususnya, ini satu tantangan yang luar biasa. Bukan tantangan pemerintah saja, tapi tantangan bangsa, mampu atau tidak ke depan bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Intinya cuma di sini terutama. Terima kasih untuk mungkin yang terlalu global saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih Pak Heri dan juga Pak Erik. Oke, itu saja sedikit bincang-bincang di kesempatan pada malam hari ini, karena keterbatasan waktu kita juga. Dari saya Muhammad Izul Haq undur diri dan juga tim media. Jadilah penerang bangsa, jangan perusak bangsa, meski hanya secara lilin. Oke. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.